Oke, teman-teman, lagi dengan saya channel Sandy Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Garena Free Fire. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event terbaru yang akan segera hadir di Free Fire ya, teman-teman ya. Di mana kalau teman-teman login di Free Fire pada hari ini, maka di pojokan kanan itu sudah ada semacam logo itu untuk event terbaru Free Fire, di mana event tersebut adalah event Buya ya, teman-teman ya. Tapi di sini masih belum mulai ya, untuk eventnya itu masih sekitar 45 jam lagi ya teman-teman ya, berarti sekitar 2 hari lagi ya untuk event Buya ini akan hadir di server Indo. Namun di server luar itu sudah ada beberapa yang sudah bisa buka ya untuk eventnya ya, dan di sini kita akan bahas untuk event tersebut ya teman-teman ya. Jadi di sini ada semacam event atau gameplay atau permainan gitulah ya teman-teman ya. Jadi di sini macam dia melakukan gerakan-gerakan spin-spin gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada semacam titik-titik yang kita lalui ya, atau kita selesaikan gitu, semacam misi gitulah ya. Nah, ini setiap kita bergerak itu kita mendapatkan semacam token piala gitu ya. Di sini ada juga senjata yang bisa dipilih. Di sini yang sebelah kiri ya, ada AUG, ada AK, lalu ada XM8, ada senjata yang sniper itu ya. Nah, di sini kita gerak lagi. Nah, setiap semacam box yang kita ambil atau kita posisikan untuk karakter kita ya, itu kita mendapatkan semacam tambahan token gitu teman-teman. Dan di sini untuk zonanya semakin mengecil ya. Di sini kita bisa bergerak lagi. Sepertinya dia macam ini ya teman-teman ya, macam apa itu yang permainan kartu itu ya. Nah, ini dia bergerak lagi di sini. Untuk semua patung-patungnya itu udah hilang ya, mungkin itu player lain ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk karakternya dia karakter Kelly. Oke, jadi sepertinya mengumpulkan kotak buyah tersebut ya. Di sini senjatanya itu adalah UG. Lalu untuk piala yang didapatkan itu mendapat 9 ya teman-teman ya. Di sini kita bisa bermain lagi atau play game dengan menggunakan semacam item yang kuning itu ya. Di sini namanya apa itu? Candies gitu ya teman-teman ya. Jadi ada namanya Buyah Candies. Jadi kita kalau untuk melakukan permainan atau start game itu kita menggunakan Buyah Candies tersebut teman-teman. Tapi di sini untuk Buyah Candies-nya itu 0 ya. Di sini dia sudah mendapatkan 9 piala teman-teman. Oke, di sini juga ada semacam event penukarannya gitu ya, atau event exchange gitu teman-teman, tapi itu masih belum terbuka ya. Mungkin nanti kalau eventnya sudah rilis resmi baru untuk hadiahnya kebuka ya. Kita nggak tahu ya untuk hadiahnya apa, tapi mudahan sih hadiahnya bundle skin gratis ya teman-teman ya. Itu sangat mantap jiwa ya kalau bundle skinnya gratis. Di sini ada juga global leaderboard, ada Buyah dan Buyah Go. Nggak tahu ya ini perbedaannya apa ya, tapi sepertinya dia berbeda gitu ya teman-teman ya. Oke, dan ini adalah tampilan untuk lobby dari event Buya tersebut. Ini tampilan map kalah hari ya teman-teman ya. Dan di sini ada juga Buya Bingo. Jadi Buya Bingo, kalau bingo itu kan semacam kita membuat garis lurus ya, bisa vertikal, horizontal atau diagonal gitu ya teman-teman ya. Jadi semacam kita buka-buka gitulah ya. Oke, dan di sini sepertinya untuk event ini di refresh setiap hari ya. Nah, di sini buka satu lagi, dan di sini jadi 3. Kalau bisa 4 kali ya dia ya teman-teman ya. Oke, jadi disuruh bikin garis lurus ya. Di sini dia sudah membuat garis lurus diagonal ya teman-teman ya. Di sini ada juga rewardnya. Jadi rewardnya itu sepertinya kita mendapatkan yang item piala itu ya teman-teman ya. Dan kemungkinan untuk item piala tersebut itu kita tukar di exchange-nya ya. Di sini ada exchange, tapi di sini untuk hadiahnya masih belum kebuka ya teman-teman ya. Apakah nanti bundle yang cewek ini ya yang menjadi hadiah di event Buyah ini ya? Itu kalau gratis sih mantap jiwa ya. Itu keren ya bundlenya ya. Dan di sini di global leaderboard
itu kita bisa mendapatkan hadiah, teman-teman. Di sini ada Buyah Daypin. Lalu di sini ada katana ya. Ini adalah katana Buyah Day. Jadi ini skin katana terbaru ya. Jadi ada logo-logo buyahnya gitu, teman-teman. Ini keren ya. Dan sepertinya ini adalah hadiah pada Global Leaderboard. Dan ini Buyah Bingo. Jadi di sini kita disuruh pilih 4 ya. Oke. Nah, di sini kita harus pilih. Tapi sepertinya dia harus membuat garis lurus gitu ya, teman-teman ya. Tapi di sini dia harus memilih sampai 4 pembukaan gitu ya, Buyah Bingo-nya ya. Sepertinya gagal ya. Oh, mungkin dia harus membuat yang itu ya. Yang kartu hitam itu ya. Oke. Satu kali lagi. Oh, berarti dia harus membuat garis lurus gitu, teman-teman. Dan di sini ada beberapa event yang akan hadir secara bertahap ya, teman-teman ya. Jadi ada web event juga yang bisa kita mainkan pada event Buyah ini. Yang pastinya untuk utamanya itu Buyah Go, lalu ada Buyah Bingo. Lalu di sini ada juga semacam milestone gitu ya. Jadi ini partisipasi player global. Di sini ada beberapa hadiah yang bisa kita dapatkan ya. Itu dengan menyelesaikan milestone-nya. Jadi kalau semakin tinggi milestone, maka semakin banyaklah hadiah yang bisa kita dapatkan ya. Untuk hadiah pertama di sini adalah Buyah Day Statu. Jadi ini adalah statu yang bisa kita sebar di lobby ya, dimana itu kita bisa dapat gold ataupun diamond juga. Jadi ya lumayan ya. Tapi yang sepertinya untuk event utamanya ya Buyah Go ini, teman-teman. Jadi tapi sepertinya sih kita harus mengumpulkan yang semacam token itu ya, token piala itu. Dan nanti dari token tersebut itu kita tukarkan dengan hadiah-hadiah yang ada pada event Buyah ini, teman-teman. Ya kemungkinan bisa dapat item apa saja ya. Tapi ya kita harap dapatnya bundle skin yang bundle skin Buyah itu ya, teman-teman. Nah, itu sangat mantap jiwa. Oke, teman-teman, jadi itulah dia untuk event terbaru yang akan segera hadir di Free Fire, yaitu event Buyah, di mana di event ini kita bisa dapat banyak sekali hadiah gratis ya, teman-teman ya. Dan untuk event ini akan 2 hari lagi hadir di server Indonesia. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye bye.